Oke, halo teman-teman semua. Jadi malam hari ini tuh kita lagi ada di perlintasan kereta api JPL 101 Warung Jambe Cianjur. Di sini tuh ada keunikan ya teman-teman, yaitu di bagian rambu X ya, rambu Andreas Cross, rambu silang datarnya ini ada lampu LED strip ya, lampu strobo yang menyala terang berwarna merah. Nih, mantap. Dan yang gak kalah uniknya ini, di lampu flashernya ini ada yang berwarna kuning dan juga hijau nih teman-teman. Mantap, sangat berbeda dari perlintasan lain ya. Sehingga ini menjadi ciri khas ya, keunikan di perlintasan kereta api Warung Jambe Cianjur. Dan nanti itu di sini kita cuma hunting kereta api Siliwangi aja teman-teman. Dan seperti apa keseruan konten kali ini, yuk ditonton terus videonya sampai selesai. Nah teman-teman, jadi semua kereta api yang melintas di video ini itu adalah kereta api nomor 439 Siliwangi relasi Cipatat Sukabumi ya teman-teman. Nah yang pertama ini saya rekam dari sisi dekat pos ya, di samping genta. Dan kita tunggu palang pintunya sebentar lagi mau nutup nih. Dan keesokan harinya nih teman-teman, saya kesini lagi. Kita rekam dari sisi seberang ya teman-teman, seberang jalan, seberang palang pintu yang tadi ya. Dan kita tunggu sebentar lagi palang pintunya mau nutup nih.
Dan video ketiga ini merupakan kamera kedua ya teman-teman. Oke teman-teman, sekian untuk hunting kali ini. Terima kasih yang sudah menonton video ini sampai selesai. Dan sampai jumpa di video saya selanjutnya.